Polisi dari unit Laka Lantas Polres Purwakarta melakukan pemeriksaan terhadap minibus travel yang mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Purbaleunyi, kilometer 78-400. Arah Bandung menuju Jakarta sekitar daerah Maracang, Babakan Cikau, Purwakarta. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang penumpang tewas dan 4 luka-luka. Menurut keterangan polisi, minibus yang ditumpangi 5 orang termasuk pengemudi berangkat dari Kebumen, Jawa Tengah, tujuan Bogor, Jawa Barat. Ketika tiba di lokasi, pengemudi diduga mengantuk sehingga tidak bisa mengantisipasi jarak dan menabrak truk yang ada di depannya. Kami jelaskan kecelakaan di ruas jalan tol Purbaleunyi kilometer 78-400 di lajur 1, yaitu kendaraan Grand Max datang dari arah Bandung menuju Jakarta. Jadi diduga supir kurang antisipasi, tidak mampu menjaga jarak aman dengan kendaraan yang di depannya, kemudian menabrak kendaraan yang diduga jenis truk, tapi kendaraan yang ditabrak melanjutkan perjalanan. Saat ini korban tewas yang diketahui bernama Marsiman, 52 tahun, warga Karangbolong, Kebumen, Jawa Tengah, berada di kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Demikian juga 4 korban luka masih dalam penanganan pihak medis. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.